Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekarang selamat pagi jam 10 baru. Okey tuan-tuan, sekarang kita akan buat kerja. Kita akan naik atas bumbung sana. Okey, skylift kita dah sampai. Jadi kita akan naik atas. Tengok kawasan dulu. Dah buat naik baranglah sikit-sikit. Okey, baik tuan-tuan, kita sambung kat bahagian atas pula. Okey tuan-tuan, kita review sikit site kita. Ni bahagian belakang rumah dia . Okey, ni perumahan dia. Oh, besar ya tuan-tuan. Ni tingkat 1, 2, 3. Atas ada bumbung, kita akan pasang solar. Besar ya tuan-tuan. Jalan tengok. InsyaAllah satu hari nanti Madil Engineering pun dapat buat rumah macam ni lah, untuk umur sendiri, bagi family duduk. Doakan kami ya tuan-tuan. Baik. Ni bucu rumah dia. Oh, dia habis rapat sampai belakang dah. Sikit je tinggal. Berapa tu je tinggal untuk pagar belakang. Ini tepi pagar dia. Ini pintu depan dia lah. Jalan. Besar tuan-tuan. Doakan kami semoga projek cepat siap. Ini rumah dia pintu depan. Jadi ya, bolehlah tuan-tuan design macam ni nak buat rumah. Boleh duduk ramai-ramai family. Ni asal. Yang asal macam ni. Yang asal punya macam ni. Alright. Okay, alhamdulillah. Panel solar ni je ke? Panel solar kita dah sampai. Depan lagi bang. Pintu dekat situ. Ni panel solar kita dah sampai, alhamdulillah. Okey, nanti kita buat turun barang-barang lah. Alright. Okey, kita ambil satu pallet ya. Badari, ini ada kotak yang untuk PD punya. Yang jambu. Satu pallet ya tuan-tuan, kita beli Q-Cell Engineer in Germany. Okey, ni motor radio tuan-tuan. Motor radio. Okey, itu satu set lah. Abang daripada mana lagi bang? Saya daripada Port Klang bang. Oh, Port Klang lagi. Alright. Sorang eh? Sorang eh? Sorang ni. Oh, bagus lah. Bagus. Terbaik, terbaik. Alhamdulillah. Kita dah siap angkat panel kita. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 panel. Alhamdulillah. Terbaik. Terbaik, boh. Okey. Ni panel yang terbaru daripada Q-Cell. Sorry ya tuan-tuan, terbalik. Nanti saya pusing telefon habis jadi terbalik. Okey, ni panel terbaru. 435 watt. Tuan-tuan boleh tengoklah spek dia. Okey, ni panel dia. Ni mount rail yang kita akan pakai. Motor yang kita pakai yang
yang high quality punya eh tuan-tuan. Ni tengok ni. Ada yang biasa, yang biasa kalau duduk atas umbung lama-lama nanti karat. Kita pakai yang high quality punya. Ha tuan-tuan boleh tengok. Cantik eh. Ni stainless steel punya ni. Okey, alright. Sekejap lagi hari ni. Hari ni kita akan pasang panel atau bumbung. InsyaAllah harus siap. Pasang panel. Pasang rail atau bumbung hari ni. Siapkan pasang rail. Lepas tu kita akan pasang panel. Esok. InsyaAllah. Terbaik. Alright, beres. Okey, tuan-tuan boleh tengok. Ni clamp yang kita akan pakai. Clamp pun yang baik punya eh. Yang high quality punya. Tengok. Stainless steel punya barang. Bukan besha-besha ni. Ni clamp dia. Ni yang middle dia punya ikat untuk solar. Yang ni untuk tepi dia. Alright. Yang ni mid clamp, end clamp dengan apa ni? Splicer dengan hook sekali. Perless project. Alright. Okey, ni pun sama. Perless sahaja dia tulis. Ni pun barang-barang dia ni, saya ni. Okey, alright. Allah. Okay, ni barang-barang kita. Kita ukur dulu mounting kat bawah. Kita tengok berapa banyak nak kena buat naik. Banyak kan tuan-tuan barang kita. Okay, ni Abang Rozai ni kita daripada Semenyih. Selamat pagi bang. Pagi. Sihat eh? Alhamdulillah. Okay, kita bersama tim Mak Bayu Engineering dan Berhad Professional Electrical and Solar Company. 3 panel. Satu ni 3 panel. Lepas tu gap tu bracket lah. 3 panel. Sambung. Okay, ni Skyly kita. Dan inilah tuan-tuan, kalau kerja tempat tinggi kita guna servo Skyly. Sebab sekali naik atas tu baru senang kita nak buat kerja dan cepat lah. Cepat. Yang penting kita cepat. Masa-masa kita kena jaga. Dan kita tak penat lah nak turun naik, turun naik. Pakai sekali je. Okey. Okey tuan-tuan, sampai-sampai kita tunggu sekali tu naik. Okey, ni kita pakai mega cable size 6mm untuk earthing lah. Untuk earthing panel solar kita. Okey, ni nama dia bracket dia panggil. Okey, tuan-tuan boleh tengoklah bracket yang kita pakai. Okey, yang baik punya eh. Baik punya stainless steel. Okey, ni special ni untuk sambung motor rail eh. Motor rail untuk sambung. Alright. Okey, yang ni yang untuk ikat panel solar. Yang middle dia, tengah-tengah dia. Okey, dan yang ni untuk ikat panel solar yang tepi tu. Itulah. Ni abang kita Al-Hari, engineer, leader. Ni Abang Rodani. Ni Abang Ali kita. Yang sengseng belakang. Okey, ni Bos Padil lah. Kalau tuan-tuan tak kenal lagi, ni Bos Padil. Alright. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, kita naik atas ni. Saya gaya ni tuan-tuan. Okey. Tengok daripada bawah. Okey, kita tengah naik ni. Okey, naik atas eh. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Gaya kau tahu ni. Okey. Semoga selamat eh. Doakan kami tuan-tuan. Semoga dapat buat kerja dengan selamat lah. Amin. Tengok gunung cantik eh.
Oh, bergetar-getar. Okey je. Pegang. Jatuh yang aku takut jatuh kau ni kan. Okey ah, tonton. Mari. Kau berilah. Video. Okey. Okey tuan-tuan, kita dah sampai Temumbung. Okey. Siap ni. Nali kau kawan ni. Tinggi gila. Ha? Dia nak rendah ke tinggi wey? Ya. Yeah. Okey tuan-tuan, alhamdulillah kita dah sampai Temumbung. Okey. Okey, kita off dulu. Okey. Jap. Okey dah. Stop.